Teman-teman, nama aku Lala. Dan nama aku Chico. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kami baik, Lala. Aku dan Chico akan mengajak teman-teman mengenal hari Nuzulul Quran. Ayo Lala, kita belajar bersama teman-teman mengenal Nuzulul Quran. Nuzulul Quran kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Itu kan bulan puasa. Iya benar, itu bulan puasa. Kita berpuasa pada bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, kita memperingati Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Apakah kalian tahu apa itu Nuzulul Quran? Benar sekali, Nuzulul Quran adalah peristiwa awal diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 22 tahun. Teman-teman, apakah setiap hari kalian membaca Al-Quran? Alhamdulillah Lala, setiap hari kami membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kalian anak yang soleh dan soleha ya. Agar hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mempelajari Al-Qur'an. Apakah kalian hafal surat-surat di Al-Qur'an? Iya, surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, teman-teman telah hafal berbagai surat Al-Qur'an. Ayo, terus kita hafalkan surat-surat dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa banyak mendapatkan hikmahnya. Setiap hari membaca dan menghafalkan Al-Quran, sebab Al-Quran itu pedoman hidup kita. Sampai jumpa teman-teman, wassalamualaikum. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.